Yang pertama setahu Mas terjadinya itu di mana dulu gitu Mas? Di jembatan itu, Talun. Di jembatan Talun. Nah. Motornya Mio warna merah. Oh, motor Mio warna merah. Iya, si beratnya dibenturin di motor, terus di aspal. Lalu pas itu taruh di markas itu, sekatinya dilindes. Pelaku itu bawa keramik dari sini terus dibeset. Bawa keramik dari sini? Iya, dibeset di sana. Yang di jembatan. Nah sebetulnya kronologinya itu terjadi di sini dulu atau di jalan layang dulu? Di sana dulu, terus dibawa ke sini. Oh di sana dulu, terus dibawa ke sini. Tidak sadarkan dirinya, dia digeretakin di situ. Kali itu lokasi apa Mas? Apanya? Lokasi pembunuhannya. Tergeletak ya. Tergeletaknya di situ. Taruhnya di situ. Di dekat bendera yang merah itu? Iya, yang PDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Kang Aang di Kardika.tv. Nah, oke teman-teman, saya bersama rekan-rekan sekarang lagi berada di lokasi di mana dulu waktu tahun 2016 katanya saudari Pina ini disiksa atau dibantai di tempat ini. Nah, jadi kalau dilihat dari tempatnya ini lumayan cukup nggak ada orang ya. Jadi cukup sepi. Paling orang-orang yang lewat ke sini, orang-orang yang berkebun, apalagi kalau posisinya malam. Nah, biar informasinya lengkap, nanti kita akan cari warga sekitar untuk menceritakan kronologi setahu mereka ya. Jadi, ikuti terus videonya sampai tinggal tuntas, biar tidak gagal. Oke, teman-teman, sesuai dengan apa yang saya lihat di berita, di berbagai media sosial, jadi kalau untuk lokasinya katanya tepat di tempat ini. Dan mudah-mudahan tujuan saya bersama rekan-rekan memvideokan tempat ini bisa terus menaikkan statusnya ya. Mudah-mudahan para pelakunya juga cepat tertangkap. Nah biasanya kalau udah viral, mudah-mudahan pelakunya bisa secepatnya teridentifikasi ya. Tepat di depan saya itu kalau dari arah sana ini adalah posisi jalan raya SMP 11 ya. Nah katanya korban ini dibawa ke sini nih, di belakang gedung ini. Siang aja ini suasananya udah sepi kayak gini, apalagi malam ya. Nah kalau untuk ke belakang, ke sana, ini jauh lagi. Jadi pada intinya ini kalau malam mungkin sepi sekali, nggak ada orang. Nah dulu, 2016, jadi si korban ini dibawa di sini nih. Disiksa di tempat ini sama 12 orang teman-teman. Wow, sangat ngeri sekali ya teman-teman. Wow. Dan setelah film Pina tayang, ini kasus Pina kembali mencuat ya dan kembali sekarang, dibuka. Sekarang teman-teman kita sudah bertemu dengan warga sekitar yang ada di daerah Cirebon atau lokasi dekat dengan kasus pembunuhan Vina dan Egi. Eki, pelakunya. Nah, luar biasa ini berarti sudah tahu betul dan sekarang saya sudah bertemu dengan warga sekitar yang mendengar tentang kasus pembunuhan Vina yang terjadi tahun 2016. Sebelumnya kita akan berkenalan dulu dengan masnya. Kalau boleh tahu dengan mas siapa, Pak? Mas Febri. Mas Febri ini asli warga Cirebon ya, Mas? Iya. Nah, ini Mas Febri, kalau boleh dijelaskan itu kasus pembunuhan Vina itu setahu Mas Febri itu bagaimana sih Mas? Ya, pada saat itu kan Vinanya lagi jalan-jalan ke alun-alun Masjid At-Taqwa sama kakaknya. Pas mau pulang, kakaknya itu udah pirasat nggak enak sama temennya itu. Nah, pas jam 2 malam itu dicegat sama
pemasukan itu. Oh itu, ya, para pelaku begitu ya? Iya, para pelaku. Itu jumlahnya betul 11 orang mas? Iya, 11 orang. 11 orang. Nah itu yang pertama setahu mas terjadinya itu di mana dulu gitu mas? Di jembatan itu, Talun. Di jembatan Talun. Nah di jembatan Talun itu bagaimana kronologinya? Nah pas itu dia kan lagi mau ke arah itu dicegat sama segerombolan si pelaku gitu itu, ya. Yang 11 orang itu. Terus dipukul dari belakang. Yeah. Nah si Pina jatuh, terus yang cowok itunya si Eki-nya juga jatuh. Motornya nabrak trotoaran. Trotoar ya. Iya, trotoar. Dan kalau nggak salah motornya Mio warna merah. Oh, motor Mio warna merah. Iya. Berarti ya kejadiannya sama-sama sedang berkendara motor begitu ya. 2016 2015 lah. Oh, terjadi. Motor lama. Oh, motornya iya. Motor tahun 2015 atau 2016. Iya. Kalau kejadiannya mah sudah pasti tahun 2016 iya. Begitu ya, Pak. Nah, terus setelah itu dipukulnya pakai balok gede ya? Sepanjang apa kalau boleh tahu? Segini lah. Kira-kira ada 5 cm, 6 cm-an. Oh, panjang. Itu setengah meter barangkali ya? Meter. Setengah meter gitu. Setengah meter dipukul gitu. Dari belakang, kan pakai helm sih. Terus berarti yang dipukul helmnya atau helmnya jatuh. Oh. Berarti kan bagian helm bagian belakang si gitu. Sama si Eki-nya. Itu langsung jatuh atau bagaimana mas? Iya jatuh. Langsung jatuh. Tapi yang kena itu Vina-nya atau Eki-nya mas? Dua-duanya. Oh dua-duanya. Berarti beberapa kali pemukulan barangkali ya? Iya. Sampai jatuh. Terus setahu mas ceritanya bagaimana lagi mas? Ya si Vina-nya dibenturin di motor terus di aspal. Betul. Lalu pas itu taruh di markas itu, kakinya dilindes sama motornya si pelaku. Oh, taruh di markas geng motornya geng berarti. Motornya, iya. Oh, berarti geng motor tersebut punya markas juga. Iya. Oh, kayak geng motor di Amerika ya berarti. Iya. Punya markas. Iya. Di jembatan. Cuman kan markasnya itu kayak biasa, kayak dari triplek gitu. Mas itu setelah dibenturin ke aspal itu langsung dilindes dulu atau langsung dibawa ke suatu tempat mas? Dibawa dulu. Sepi. Dibawa dulu ke tempat sepi. Ya kayak tempat gini aja. Nah iya. Ini teman-teman kita juga dapat informasi ya dari media ya. Tribunnews.com itu kabarnya ada 3 lokasi kejadian. Yang pertama itu di Jalan Perjuangan, kemudian di jembatan Talun, dan yang ketiga itu di dekat SMPN 11 Cirebon. Sini, ada lahan kosong. Nah, kebetulan sekarang saya sudah berada di lahan kosong dekat SMPN 11 Cirebon. Kalau mas sendiri tahu nggak lokasi ini gitu atau cerita tentang lahan kosong di dekat SMPN 11 Cirebon? Kurang tahu ya. Kalau lahannya sih tahu, cuman SMP 11-nya kurang tahu. Oh, kalau SMP 11-nya tadi kita udah lewat ya, iya. Di seberangnya. Nah, kalau lahan kosongnya mas bisa tunjukkan itu sebelah mana setahu mas? Enggak, sebelum menunjukkan kronologi awalnya, kenapa kok Pina sama Eki ini sampai dipukul? Mungkin ada sebab-sebabnya. Ya, mungkin karena ada... Setahu mas aja gitu. Setahu mas aja gitu. Ada ini kali, si Pinanya nolak kalau dideketin sama si pelaku itu. Yang inisial gitu. Ya yang Egi sih sudah diumbar ke publik juga sih sama polisi ya. Itu nah ceritanya diludahin sama si Pina. Yang diludahin yang inisial G tersebut. Iya, cowoknya. Nah, terus mereka berarti menuntut balas. Iya. Oh, seperti tendang. Mungkin makanya yang benar masuk akal juga sih. Nah, kalau yang tempat ini dia jadikan untuk tempat pemerkosaannya. Iya. Terus habis diperkosa, udah ditinggal gitu aja. Ditinggal gitu aja. Nah, itu kan ada apa rekayasa lalu lintas. Jadi seakan-akan orang yang menemukan jasad korban itu ini kecelakaan tunggal begitu. Padahal enggak. Berarti kalau dilihat dari prosesnya, yang pertama itu ada proses pemukulan dulu, kemudian jatuh ya di jembatan Talun. Dibawa ke lahan kosong. Di lahan kosong di sana ada kejahatan pemerkosaan. Kemudian
pembunuhan. Mungkin baru kita langsung dibawa ke jembatan lokasinya aja Talun ya. Nah, di jembatan Talun itu direkayasa seakan-akan terjadi kecelakaan lalu lintas. Nah, supaya lebih tahu kita lahan kosongnya itu seperti apa, ini kita juga dapat informasi dari warga sekitar. Ada di sebelah mana ini? Nah. Ada pohon pisang ya di sana ya. Di sana aja coba, Mas. Biar penonton saya juga enggak greget lihatnya. Saya juga gemetar hatinya kan. Mungkin kalau yang saya lihat juga di sini tuh sepi sekali lah, apalagi kalau malam. Nah, terus langsung si pelaku itu bawa keramik dari sini, terus dibeset ininya. Bawa keramik dari sini? Iya, dibeset di sana yang dalam sana tadi tuh. Yang di jembatan. Iya, jembatan. Nah, sebetulnya kronologinya itu terjadi di sini dulu atau di jalan layang dulu? Di sana dulu, terus dibawa ke sini tempat yang kecil. Oh, di sana dulu, terus dibawa ke sini. Iya, nah, sama lihatlah. Ini seperti ini aja. Oh, di sini. Iya. Ini lokasi apa namanya? Pembantaiannya di sini, berarti. Iya. Disiksanya di sini. Oh. Berarti disiksa, diperkosa, dibunuh, terus dibuang ke sana jembatan. Ngeri ya? Enggak, sebelum dari sini ke situ dulu ke markas, terus dibawa lagi ke sana. Oh, berarti di sini mah lokasi ibaratnya pembantaian. Ya, markasnya gitu. Pertama, terus yang keduanya di situ. Jadi lokasi di markas yang itu. Jadi ada dua lokasi pemerkosaan gitu ya. Yang pertama di sini di lahan kosong dan di tempat lagi di suatu ruangan begitu. Iya. Ya, yang dikatakan markas itu entah markas apa ya. Yang jelas kita dapat informasinya. Ya, pokoknya pelaku aja di situ. Ada pelaku di sana. Itu, Mas, tahu nggak proses itu pembunuhannya itu seperti apa sih? Diapain dulu gitu, Mas? Ya, habis diperkosa terus dilindas kakinya. Oh, dilindas. Sampai patah itu, Mas? Sampai patah ini. Pergelangan tangan kanan sama tangan kiri. Sampai patah? Iya. Sampai mengo gitu. Makanya kan orangnya gentayangan. Itu waktu itu Mas lihat apa gimana, apa lihat di berita? Ya, lihat di itunya tuh mereka ulang. Oh, sadis banget itu. Berarti kalau saksi matamu bukan berarti ya? Bukan. Oh, bukan, karena enggak ada. Cuma dengar. Cuma berhubung Mas asli warga Cirebon, jadi langsung dengar mungkin seperti itu. Iya. Termasuk pada saat mereka ulang tahun 2016 Mas nyasin. Ada identifikasi seperti itu. Itu Mas ikut nonton enggak gitu? Polisi ininya gininya 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 gitu. Ya, taunya sih lihatnya di TikTok aja sih. Jadi Ya udah Mas, makasih ya atas informasinya. Sama-sama. Mudah-mudahan informasi ini bisa apa namanya? Bisa menjadi pembelajaran dan jadi inilah lokasi di mana saudari Pina dibuang atau dianiaya di tempat ini ya. Kalau sebelah kanan saya ini dari arah Cirebon ya, dari sumber. Oh ya, dari arah sumber. Kalau ke sini ini menuju ke Cirebon Kota. Dan ini yang saya injek ini adalah jembatan Talun ya. Talun Kepompongan. Ya, ini bawahnya ini jalan tol. Nah, dulu tahun 2016 beritanya, jadi saudari Pina ini habis main dari Taman Sumber dari arah sana. Nah, kita mungkin nanti cerita lengkapnya kita akan tanya-tanya, akan cari tahu bersama narasumber yang ada di sini ya. Dan untuk lokasinya emang di sini nih teman-teman.
Cuman untuk tempat dibuangnya saya kurang tahu juga, kurang paham juga. Soalnya ini udah lama banget, tidak tahu persis. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan lihat warga atau tanya-tanya ke warga yang ada di sekitar sini. Oke teman-teman, sekarang kita sedang berada di atas jembatan Talun, sisi kiri dari arah Taman Sumber menuju kota Cirebon. Dan sekarang saya mau tanya nih ke Mas, lokasi pelemparan batu, lokasi pemukulan Vina dan Egi itu jembatannya sebelah mana, Mas? Sebelah sini, kiri. Sebelah situ. Ya. Nah, kita lihat dulu ya teman-teman. Ini di tengah-tengah ya? Iya, tengah-tengah ke sini. Ya. Iya. Nah, teman-teman, nah, pas lokasinya ininya, terus kalau lokasi sadarkan dirinya, dia digeletakin di situ. Kali itu lokasi apa, Mas? Apanya? Lokasi pembunuhannya, tergeletaknya. Di situ. Taruhnya di situ. Di dekat bendera yang merah itu. Iya, yang PDI. Oh, berarti di sana itu lokasi di keletakannya, iya. Si Pinanya. Jadi kalau nggak sadarnya di mana? Kalau nggak sadarnya? Ya tetap di situ. Oh, tetap di situ. Iya. Kalau di tengah jembatan itu apanya maksudnya tadi? Kalau tengah jembatan ini apa sih maksudnya? Pemukulannya. Oh, pemukulannya tengah jembatan. Iya. Berarti dipukul di tengah jembatan, nggak sadar diri, ditaruh di sebelah sana. Iya. Oh iya. Kalau menurut kalau dilihat dari dari berita, ini kan dari sebelah sini kan dari arah Sumber. Nah, tepat di jalan sini nih. Jadi saudara Eki itu dipukul di sini sama saudari Pina. Dan kurang lebih kalau nggak salah jatuhnya berada sekitaran sini, teman-teman. Nah, tempat saya berdiri ini. Mungkin untuk lebih tepatnya banget, mungkin teman-teman juga bisa lihat berita ya. Cuman kurang lebih nggak jauh dari lokasi saya menginjakan kaki di sini nih. Bisa teman-teman lihat ya, ini di bawahnya ini jalan layang. Jalan layang. Sumbernya gitu ya. Dan ini termasuknya masih mungkin kalau sama masih wilayah Sumber. Nah. Dan film aslinya juga ini film aslinya. Dan sekarang dirilis filmnya, lokasi syutingnya juga menggunakan lokasi asli ya di sini nih, teman-teman. Nah, di sini nih. Nah, ini mungkin kalau malam ini jembatan ini kanon katanya agak sepi, jadi cukup sepi. Jadi apalagi kalau tengah malam ya. Ini jembatan ini. Oke teman-teman, itulah tadi lokasi-lokasi di mana terjadi kasus pemerkosaan dan pembunuhan. Mudah-mudahan saudari Pina dan saudara Eki, mudah-mudahan mereka diterima iman Islamnya dan diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi keluarga korban, mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, dan doa terakhir, mudah-mudahan pelakunya juga mudah tepatnya bisa ditemukan dan ditangkap. Nah, ambil sisi positifnya dari tayangan video ini, buang buruknya jauh-jauh. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.